Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-9 BRI Liga 1 2022-2023 yang berlangsung pada hari Minggu 11 September 2022 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pertandingan pekan ke-9 BRI Liga 1 2022-2023 hari Minggu 11 September 2022. Arema FC kalah 1-2 versus Persib Bandung. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023 urutan 1-9. Madura United memimpin dengan torehan 22 poin, diikuti oleh Bali United di urutan kedua dengan koleksi 21 poin hasil dari 9 pertandingan. Sedangkan PSM Makassar berada di urutan ketiga dengan torehan 20 poin hasil dari 8 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023 urutan 10-18. Dasar klasemen masih dihuni oleh Persik Kediri yang baru meraih 3 poin usai tampil sebanyak 9 pertandingan. Daftar top scorer sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023. Torehan 9 gol menjadikan Matius Pato sebagai top scorer sementara musim ini. Daftar top assist sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023. Fadil Sauso memimpin dengan sumbangan 6 assist. Jadwal siaran langsung pekan ke-9 BRI Liga 1 2022-2023 hari Minggu 11 September 2022. Barito Putra versus Persija Jakarta pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung oleh Indosiar dari Stadion Demang Lehman. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.